jadi masalah untuk Fatia. So Fatia rasa memang mungkin akan ada bila keluar cerita dia isteri luar biasa. Tapi sebenarnya benda tu normal dan Fatia boleh cakap kat sini compact dengan Kit dengan Syukri. Fatia rasa Fatia punya chemistry dengan Syukri lagi kuat. And because kita orang macam ada buddies dekat set. So Fatia rasa mungkin akan timbul benda-benda macam tu. Tapi terpulang pada you guys. Tapi sebenarnya dekat luar, we are just friends. Sebenarnya pada mulanya macam agak awkward tau bila nak berlakon dengan dia. Tapi kita orang banyak berbincang dan discuss dekat set. And bila dekat luar set pula, kita orang selalu discuss through WhatsApp. So benda-benda macam tu sebenarnya buatkan chemistry kita orang lagi rapat. Tapi sebenarnya pada mulanya, bila nak start berlakon dengan dia tu, memang rasa dengan siapa-siapa pelakon pun, bila Fatia nak start berlakon dengan pelakon yang Fatia tak pernah berlakon sebelum ni, memang agak awkward. Tapi selalunya Fatia akan discuss and then Fatia akan sebelum start satu orang kata scene tu, kita orang akan baca script together and then kita orang discuss apa yang kita nak buat. Macam especially kalau ada scene-scene romantic ni, biasanya kita orang betul-betul akan discuss in detail macam apa yang kita orang akan buat. So benda tu jadi bila kita nak start shoot tu nanti tak awkward. Jadi tak timbul lah istilah bercinta tu? Bercinta? No, definitely tak. Sebenarnya kita orang create chemistry ni sebenarnya dekat set. Tapi dekat luar set memang nothing to do. Memang tak ada nak bercinta lah. Gambar-gambar Instagram tu sebenarnya because kita orang kan selalu shoot sama-sama. So Fatia banyak orang kata menghabiskan masa dekat set dengan Syukri. Jadi dari sebab tu Fatia banyak lagi post gambar Syukri. Yeah, tak ada apa-apa pun. Ayana, apa ni duet lagu tu bercerita sikit pasal kolaborasi? Okay, kita orang duet lagu untuk OST Dia Isteri Luar Biasa. So, adalah kita orang baru buat recording sama-sama. Kita orang ada practice sama-sama. So, hopefully korang sukalah lagu tu khas untuk cerita Dia Isteri Luar Biasa ni. Kau boleh nyanyi sikit? Kena asyik lagu ni? Okay. Ku tak pernah terfikir jatuh cinta pada dirimu. Ku tak pernah terfikir akan jadi yang